pembukaan Festival Budaya Kapuas Hulu FBKH yang kedua berlangsung meriah di Gor Uncak Kapuas, Putu Sibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Selasa 18 Juni 2024 malam. Acara tersebut dibuka oleh Bupati Kapuas Hulu, Franciscus Dian. Peserta yang terlibat dalam kegiatan tersebut berasal dari 23 kecamatan yang ada di Kapuas Hulu. Ketua Panitia FBKH Kedul, Petrus Kusnadi, menegaskan bahwa besarnya gempuran terhadap budaya daerah harus diantisipasi bersama. Kapuas Hulu yang punya budaya beragam harus terus dilestarikan dengan berbagai kegiatan kebudayaan. Hal ini yang menjadi dasar diadakannya festival budaya ini. Kusnadi mengatakan ada 23 kecamatan yang mengikuti lomba tradisional yang ada di FBKH. FBKH akan dilaksanakan dari tanggal 18 hingga 24 Juni tahun 2024 nanti. Kusnadi menuturkan perlombaan yang diadakan diantaranya adalah tari kreasi, vokal grup, musik etnik, peragaan busana, menyumpit, pangka gasing dan ketapel. Kusnadi menegaskan kepada para juri harus adil dan objektif dalam menilai siapa yang menjadi juara. Bupati Kapuas Hulu, Franciscus Dian, mengatakan bahwa diadakannya FBKH kedua merupakan bukti komitmen Pemda Kapuas Hulu untuk melakukan pengembangan budaya. Ini juga bagian dari visi misi Kapuas Hulu hebat, yakni misi terampil. Menurut Franciscus, festival budaya merupakan media untuk membangun animo anak muda untuk mengembangkan kebudayaan, kemudian membangkitkan ekonomi kreatif di Kapuas Hulu. Bupati Kapuas Hulu, Franciscus Dian, meminta agar ada keterlibatan multi etnis dalam FBKH ke depan.